PAN dan Golkar resmi gabungkir guna dukung Prabowo di Pilpres 2024, Minggu, 13 Agustus 2023. Bergabungnya PAN di koalisi KIR membuat sinyal Erick Thohir akan dipasangkan Prabowo kian kuat. Pasalnya, PAN terus mendorong agar Erick bisa mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Kini, PAN resmi dukung Prabowo tetap berharap Erick digandeng sebagai cawapres. Ketua DPP PAN, Bima Arya sebut, partainya tetap menyodorkan Erick guna dampingi Prabowo. Erick Thohir ditawarkan karena sudah dianggap bagian keluarga PAN. Namun, sesuai arahan Ketum PAN, persoalan cawapres akan dibicarakan di dalam koalisi. Prabowo mengatakan, soal cawapres akan digodok bersama Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.